Cerita Nia Ramadhani lempar uang ke wajah Ardi Bakri. Nia Ramadhani membagikan kisah masa lalunya kala masih berpacaran dengan Ardi Bakri. Ia pernah melempar uang kepada Ardi lantaran tidak terima dengan caranya diperlakukan. Waktu itu lagi di Bali, lagi pacaran, aku merasa dulu kayaknya Ardi merasa semuanya bisa dibeli dengan uang gitu, ucap Nia, dikutip dari podcast YouTube Mary Ariana. Jadi aku dikasih duit, udah lu diem aja. Terus gue kayak what? Akhirnya aku ambil duit itu, aku lempar ke mukanya dia, sambungnya. Nia Ramadhani tidak suka ketika Ardi menilai uang adalah segalanya, hingga mengira kekasihnya bisa ikut bertekuk lutut. Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu bersikap tegas kala itu. Gak bisa lu kayak giniin orang, aku diemin. Dari situ dia mulai mungkin tersadarkan, kata Nia.